Ingin vital. Ya, ya, ya. Kalau tampal tak ada air, memang kita tunjuk lah. Laju lah. Assalamualaikum, selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. So, kita buat apa kat tepi highway ni? So ni kita hari ni kita nak sembang pasal highway lah. Macam Pisang. So kita ada kita punya kameraman yang lagi satu Memang hari ni aura dia lain macam sikit. So sebenarnya tadi kita dah pergi makan-makan, lepak-lepak dengan Abang Ali and the gang kan. Tapi kita nak tunjuk kereta, memang kereta untuk highway kan. So kita kena terpaksa datang highway kat kan. Jadi sorry lah tadi kita tak tunjuk kita makan sebab kita makan kat hotel. Hotel tu lain macam. Hari ni kita ada 3 biji. 3 biji M5. M5 model mana? Ini M5 model mana bang? D60 bang. Bukan macam jiran-jiran kau pakai ni eh. Kau nampak macam sama kan? Tapi bukan dia. So kalau kereta macam ni jangan salah cucuk lah. Dia sebenarnya ni E60 yang paling kira antara yang legend lah. Legend. Kira last edition lah. Kalau orang cakap Honda, MD tu adalah last samurai. Ini antara BM yang last apa ni bang? Jadi last gorilla. Okay, so hari ni eh, bagi korang yang siapa-siapa tak kenal, kita pun tak kenalkan lagi. Hari ni kita ada Bali. Apa khabar? Baik. So abang apa nama bang? Syam. Syam, abang Syam kita eh. Yus. Apa nama? Yus. Pablo. Ada 3 jejaka. Orang-orang lama main BM ni eh. So sebenarnya dia orang ada aktiviti santai-santai dia orang ah. Sebenarnya banyak je tadi. Cuma dia orang semua balik nak tidur. Penat. Ni dia orang yang kaki racing dia tak penat eh. Bila cerita highway je laju. So kita tak nak cerita banyak luar. Sebelum kita start, Nazir macam biasa. Roll satu kali. Yeah, we heading for the sun. Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Living lively. Everybody tryna ride my wave, they can ride me. Pull up in a foreign to the curb, looking icy. I ain't never stressed about a fit, I'm a hype. Macam mana dah tengok? So sekali pandang kalau macam ni, spek macam ni, orang ingat kalau kau buat keluar memang bawa kereta bapak lah. Tapi sebenarnya dia ada juga yang spek performance punya. Jadi bila kita cerita performance selalu laju-laju lah. Kereta ni boleh pergi berapa laju bang? 330 habis meter lah. Serius bang? 330? Abang pernah try berapa laju bang? 330. Sama. So kira dia tak tipu lah. Meter tu dia ada 330, dia boleh pakai habis lah. Oh tak macam sekarang meter 200 boleh jalan satu tempat dia. 330 lah eh. 330 dalam berapa saat? Pernah korang kira timing berapa saat dah bang? Tak pernah timing. Dia macam dah 330 tu dia tak sempat tengok kiri kanan lah. Kalau orang cakap tengok line bersambung tu, ni bukan line bersambung, lampu pun bersambung kan. Jadi kita ada 3 biji eh. Kita ada sebiji ni. Jadi kereta abang yang mana satu bang? Ni. Ni kereta abang kan. Color diorang nak lebih kurang je kan. So satu dia buat ada livery, satu kira nampak sporty, satu nampak clean lah kan. Asal semua tiga-tiga hitam. Macam mana dapat pengaruh untuk buat tukar-tukar color pula ni? Saya reflect dulu. Saya dulu. Lepas tu Ali pun terpengaruh. Yelah sebelum ni kita tengok kereta Bali memang hitam lagi kan. Ni model facelift. Ni model facelift. Tahun 2009. LCI. Ini pre LCI. So ada perbezaan dia sikit-sikit lah. So sekali pandang tak nampak sebenarnya kan. Tak daripada lampu lah kan. Lampu kalau daripada luaran kan. Chip door punya panel tu. Sik tak lama dengan LCI. Beza dia? Boleh tengok sendiri kat dalam. Kita tak nak cerita sampai dalam dulu kan. Jadi bila kita cerita pasal kereta ni kan, kita tahu kereta Conti ni kalau dia buat MM punya jenis ni lah, harga dia tak murah. Harga dia berapa bang? Kalau baru dekat 1 juta. Serius? So sekarang punya harga sekarang market dalam 150 ke atas. 150 ke atas. Semalam ada orang offer Bali 200,000. Kita faham eh. Bali tak jual. 200,000 pun apa tak jual? Tak. Bang boleh beli FL5 bang? Tak ada. Macam kita sembang tadi lah. FD Type R yang apa, NE yang terakhir. So yang ni kira V10 yang terakhir lah untuk BM. So dia kira dah iconic lah kan. Sebab sedan yang ada enjin V10. Kejap lagi kita akan belajar korang bunyi. Sebab tu kita cakap ni bukan kereta biasa-biasa. Kalau kau tengok, kau dengar dekat luar tu nampak biasa-biasa je lah. Tapi yang ni dia bukan lah. Kau ingat dia Ferrari tau. Tapi itulah, ini Malaysia kan. So dekat on the road sebenarnya kita lebih banyak M5 daripada yang standard. Kita dekat Malaysia bang, Type R lah paling banyak, Evo lah paling banyak, BM M5 ni pun banyak jugalah pakai. Nampak emblem dah boleh naik horsepower. Macam kalau akulah, aku tak kisah kau nak pakai M5 ke apa, Type R punya body kit ke, okey. Tapi kalau boleh jangan tampal Type R lah kot. Sebab bila tampal, pernah tau bang, kita ada pergi macam jalan-jalan lah, pergi keluar-keluar. Ada tu dia pakai Golf.
tapi dia tempat R. Tapi dia punya pergi tak macam R. So sama ke R kalau pakai M5, pakailah body kit ke apa semua, tapi kalau boleh jangan tampal M5 tu lah, kan. Sebab nanti orang cocok lah kan. So kalau tampal tak R memang kita cucuk lah. Tadi harga kita dah cerita dah pasal kereta ni eh. Kereta ni kalau baru RM900,000. Diorang beli dalam RM150,000. Ada jangkaan harga dia makin naik lagi abang? Harap lepas review ni naik lah. Habislah yang mana nak pakai yang tak sempat nak pakai dah naik kan. Yeah. Abang dah pakai kereta ni berapa tahun dah bang? Saya dah 2 tahun. Sama lah, lebih kurang 2 tahun. Daripada RM900,000 pergi sampai RM150,000. Kira berbaloi lah, berbaloi. RM150,000 dapat kereta yang harga sejuta. Mana nak dapat kan? Cerita betul ke berbaloi? Abang dah repair berapa banyak ni? Ada repair-repair ke atau masa beli dah pakai hentam pakai terus? Repair tu memang banyak lah. Kalau nak cerita seram juga. So, repair pun ada, modified pun ada lah. Dia repair, orang cakap konti ni repair mahal betul ke bang? Kalau untuk M5 boleh tahan lah. Yeah. Sebab baru ni saya tukar Exoba Restyle. RM16,000. So dari segi dia punya maintenance service ke apa ke, lebih kurang kereta biasa ke atau lebih banyak? Lebih sikit lah sebab dia performance dia. Dia pakai 10 liter minyak. Minyak hitam dia 10 liter. So dia kena beli berapa botol tu? Habis jadi kalau servis biasa lah, abang pakai minyak hitam apa bang? Sekarang ni saya pakai itulah Miles. Miles. Okey, Miles kalau total 10 liter tu costing dia lebih kurang dalam berapa bang? RM1,000 sekali servis, RM1,000 lah. Kalau servis minyak gearbox pula? Kalau minyak gearbox, SMG, minyak SL dalam 3. Standard performer punya kereta lah kan. Dia macam tambur punya bunyi kan. Semua baloi lah. Jadi okey, sebelum kita nak cerita lagi, kita nak tanya abang, kalau standard horsepower untuk kereta ni lah kan, sebenarnya berapa bang? 507. 500 lebih bang. 507 horsepower. Standard. Tu standard lah. Standard. So, ni dua-dua dah modified kan? Standard, tak ada modified engine. So, horsepower standard je. Cuma beza dia, dia ada button M. So, kalau kita tak tekan M, horsepower dia 400. Kalau dah tekan M, dia akan naik lagi 100, 500 lah. Lebih kuat Activa abang kan? Untuk E60 M5 ni, dia V10 5000cc bang eh. So kalau 5000cc, dua barang je orang akan tanya selalu. Dan orang tak berani pakai. Satu Rotec, satu lagi minyak. So Rotec dia berapa bang? Dia balik. Dia 11125. 11125 tak termasuk insurans. Tak termasuk insurans. Habis kalau masuk insurans total berapa bang? Insurans tambah lagi 5 lah. Total 16000 kena standby setahun untuk jaga awet ni ya. Betul. Jom kita pastikan tengok cek betul-betul eh. Betul. 11 ni kau tengok eh, dia punya Rotec eh. 11125 eh. 5% pun tak ada diskaun bagi kau. So bukan 125 eh. So 11,000 setiap tahun campur dengan insurans boleh beli kereta sebiji. Yeah. Minat je pasal. Minat punya pasal. Maknanya kalau kereta ni dia punya Rotec sama lebih kurang macam Lambo lah bang. Harga dia lebih kurang. Tapi rasa Lambo 16 lah itu hari saya tengok. Aventador CC dah tinggi. Kalau yang Huracan 5.2. Sebab tu dia lebih kan. Ada lagi macam SVR dia pun 5.2 CC. Tapi Rotec ni 5.2 lebih. Sebab dia SUV ada diskaun. So yang ni dia sudah sedangkah. Bila kita dah cerita pasal Rotec, kita cerita pasal minyak pula bang. Orang kat saya lah, saya pakai kereta yang 2 liter pun kan. Turbo pun dah menyirap-nyirap lah. Kereta ni agak-agak minyak ni macam mana bang? Dia kalau empty lah dah menyala kan. Memang full tank dalam 200. Tengok bawa tu macam mana lah. 200 tu minyak kuning ke hijau bang? Hijau. Si full tank boleh jalan berapa kilo? Okay, dia 1 kilo 4.6 liter. Maksudnya double lah daripada kereta biasa. Maknanya larap juga lah. Kalau pergi Terengganu, pergi balik Kuala Terengganu tu 1200 kena sembah eh. 1200 bang. 1200 baik naik flight bang. Minat je pasal. Kalau minyak hijau lah. Kalau minyak hijau 95 140. RM140 penuh. Kalau pergi Kuala Terengganu dalam 600 lah. Pergi balik Kuala Terengganu dalam 600. So korang tahulah, kita bukan saja parking kat sebelah Petronas kan.
Tapi kita sembang-sembang kan, kita tengok ada kat situ ada member dia tengah relax-relax lah abang. Member tu dia malu sikit. Dia tadi pun belakang sampai kan. Oh dia daripada Kuantan. So ni Kiong Kong punya event ni satu Malaysia lah datang. Hari ni sebenarnya kita orang ada semalam dah start event E60 Official Club Malaysia. So ada family day dekat di Palma Resort. Orang macam nak join kan. Saya tengok, saya pernah dengar ada orang cakap yang game mantap ni tak pakai M tak boleh join. Yang grup korang ni tadi saya tengok ada campur-campur bang. Dia orang campur. Model E60 semua boleh masuk. Janji E60. Kalau E60 ejen wajib pun boleh ke? Boleh. Tak select. Sebab tu ada stiker tak select, geng tak select. Saya presiden ni. Kalau korang nak tahu sebenarnya Abang Ali salah seorang TikTokers lah kan. Dia dekat sini, dia mungkin korang jarang nampak muka dia lah kalau kat TikTok dia. TikTok abang apa bang? Ali M5 Gorilla. Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah kan. Siapa yang pernah nampak lah naik lalu kat FYP tu kan. Ataupun siapa pernah kena cocok boleh komen dekat bawah kan. Okay, so tadi kita dah cerita pasal enjin. Bang, belanja enjin bang. Boleh. Korang nak tengok enjin B kan. Boleh. Betul ke? Betul ke M5 ni kan, V10 ni kan. So kita tengok enjin B ni kan. Dia kalau buka enjin, kita orang memang apa yang kena tolong buka sebab tu sado sikit kan. Tu lah tengok tadi, rasa nak picit dia kan. Bila abang badan sado, dia naik kereta ni, bila keluar tu memang nampak style lah. Sado, kereta pun sado kan. Takut sikit lah nak tunggu kan. Cuba kau bayangkan kalau dia bawa kenari aku. Macam kau lah. Sekarang kita nak tunjuk korang So enjin BM biasanya dia tak adalah nampak melampau sangat, tapi dia macam tu lah, penuh je kan. Cuma yang mahal dia dekat bash dia ni lah. Jom. Ini adalah BMW yang M5 V10 punya Jadi sekarang ni memang tak dapat dah bentuk ni. BM lain dah tak ada bentuk ni abang eh? Tak ada. BM lain tak ada bentuk ni. Dia cuba tulis M Performance. So tak dapat kita E90, E39, V8, V10. Lepas tu ke atas F10, semua V8 lah. Cuma yang tu ada turbo pula kan. NA untuk model M5 ni lah. Satu model je. Jadi bila kita cakap pasal ni ini enjin lama, tahun 2000 berapa ni bang? Dia keluaran tahun 2005. 2005. Dengan teknologi tahun 2005 ni, kalau korang lupa dengan main dengan F10 yang baru punya lah, M5 punya kan, boleh ikut abang? Dengan F10 boleh ikut. Dia sebab tebu, mungkin pick up dia pergi dulu lah. Tapi ni top sampai. Akan sampai. Dia macam Honda lah, dia NA kan. Sebab yang ni model LA. Sebab tu kita dapat bunyi yang macam tu kan. So tadi sebelum sampai, kita follow belakang dia. Kalau kau kata Honda VTEC perang, ini lagi 10 kali perang. So ini adalah enjin dia. Jadi kereta ni ada buat apa-apa tak bang? Untuk enjin saya tak ada buat apa-apa. Cuma buat exhaust system je. Straight pipe. Straight pipe pun dah sedap lah. Dia enjin dah 500 horse. Kau nak buat apa lagi? Kalau straight pipe, kalau nak buat macam abang custom ke, atau abang beli memang yang ada macam budak-budak Honda sekarang dia beli memang dah ready made ni kan? Kita custom. Custom? Abang punya custom. Custom pun dah habis. Berapa kos bang? 17. Custom pun 17? 17,000. Meninggal. Dia mungkin banyak kot. Dia 10 nak keluar kan? 5. Abang punya berapa bang? Tak payah cakap. Dia bini dia ada kau tengok dekat situ sebab kita diorang cakap hari ni family day tau. So bini ada sebelah kan. Tapi tengok abang sadar macam ni, dia tak ada halnya kan. Sebab saya punya exhaust sistem Hage. Hage sistem. Macam mana kalau orang nak search, abang tak nak bagi tahu kan. Biar orang kat dalam ni kan, YouTube ni kan. Korang search lah. Macam mana nak spell bang benda tu bang? H-A-R-T-G-E. Kalau korang tahu exhaust sistem yang ni untuk M5 V10 ni berapa harga, korang komen kat bawah kan. Tapi saya pelik lah kan, bila kita jalan kan, saya tengok kereta abang ni kan. Kenapa dekat dalamnya apa benda ni bang? Plate apa ni bang? Ada warna biru-biru tu. S-coupe. So dia punya angin masuk sini, dia akan pergi ke intake. Untuk sejukkan dia lah. So ni bonnet carbon kan. Sebab tu dia tak nak buka bang. Buka bang. Okay, ni belanja abang ni kira macam peminat biru-biru lah kan. So kat sini angin dia tolak masuk ke sini. Angin ni akan pergi sini. So kau tengok dia ada dua . Ada satu sebelah sini, ada satu sebelah sini . Ni kira macam jantung dia ni . Cuba kau bayangkan teknologi pada tahun 2005 diorang start. Diorang dah buat satu kereta yang orang kata memang legend lah. Saya pernah baca lah lu daripada F1 punya teknologi. Dia sebenarnya macam ni. Enjin ni dia buat untuk F1 BMW Sauber F1. Lepas tu bila F1 buat regulation V10 tak boleh masuk, nak kena buat V8.
So dia ambil enjin ni masuk ke kereta sedan. So model E60 yang dia orang pilih. Oh, so maknanya sebab tu lah kalau dia orang terus cakap V10 ni boleh pakai untuk yang F1 ni, sampai sekarang rasa BM pakai V10 lah kot. Betul. Sebab regulation daripada F1 dia dah sampai V8, daripada nak bazirkan enjin ni dia sumbat kat sini lah. F1 pun dah pakai V6. Sekarang F1 pun dah pakai V6. Tapi kalau dia masuk dekat body ni, chassis dia ada beza tak bang? Macam Honda kita cakap ada beza lah apalah. So kalau untuk M5, chassis dia beza tak dengan yang biasa ni? Ada beza. Dia berat sikit. Berat lagi stable. So dia punya beza mungkin tak nampak dengan mata kasar kan. Dia kalau yang model E60 biasa tu, dia punya fender ni pun lain. Fender kembang sikit dengan belakang. Maknanya bila kita cakap pasal racing kereta racing macam mana pun mesti ada kembang-kembang dia kan, compare dengan yang biasa punya. Dia nak macam bagi stable kot, wide sikit kan. Rasa macam kita tahulah kalau macam Mercedes A45 dengan yang A180, kita boleh bezakan yang tu memang yang racing spec punya ataupun yang normal punya, sebab dia tombol gear tu kan. Jadi kalau macam yang M series ni, dia ada beza tak apa? Semua tombol gear. Tombol gear juga. Lepas tu dia tak ada gear parking. Serius ah? Habis macam mana korang nak parking? Tak ada handbrake. Nanti dia akan lock. Dia tak ada gear parking. Canggih. So maknanya tombol gear ni lah. Jadi bila kita cerita pasal tombol gear ni bang, kalau dekat Afkat diorang jual mahal lah bang? Sebab macam apa ni, kereta-kereta yang convert diorang nak tahu benda-benda macam ni. Okay, masalah BMW ni kena beli satu set. Baru ni saya nak tukar daun pisang pun nak, dia nak jual sekali dengan bumper. Tapi kalau yang model biasa, dia boleh pakai tombol tu juga ke tak boleh? Untuk model biasa boleh. Boleh. Tapi dia tak ada parking lah. Tapi mungkin dia orang boleh buat lah. Tapi ada member pakai. Nampak macam ni lah. Sama lah. Lepas tu dekat steering ni ada pedal shift. Untuk biasa tak ada pedal shift. Ini kalau yang biasa dia tak ada pedal shift. Yang ni dia ada pedal shift Bila ada pedal shift, bila kau orang drop gear dia RPM ada naik lah? Ada. Lepas tu lagi satu dekat ni lah kita cerita putar M Maknanya kalau dekat sini korang tengok steering dia ni ada butang M ni tau. So butang M ni lah untuk tukar kepada sistem racing lah. Daripada 400 power tekan 500. Ativa tu kira baru-baru je lah lagi. BM ni dah lama buat. Tahun berapa? 2005 So sampai sekarang pun sebenarnya BM dia carry lagi benda ni. So dulu ada power button. Sekarang model baru punya BM dia boleh adjust untuk individu punya. Dia ada M1, M2. Button tu masih ada lagi lah. Lepas tu seat dia akan kepik ikut owner. Kau automatik kepik corner. Lepas tu kalau kita cornering, kalau kita corner sebelah kanan, seat tu akan tolak sebelagi. So dia belah owner je ke passenger ada sekali? Passenger sekali. Oh, maknanya dia berubah-ubah orang lah. Kalau lain orang dia kepik lain ke, atau dia memang dah set dah? Untuk kalau kita tekan M maksudnya bila corner kan selalu racing pakai bucket seat. So dia diam je kan. Tapi kalau kereta comfort takkan lah bucket seat selalu kan. Tapi ni bila kita corner dia tak gerak lah kan. Itu model ECR saja. Kalau model saya dia memang kepik terus. Tekan M dia kepik terus. Tak ada kiri kanan. Maknanya kepik-kepik kita tak pernah rasa kepik. Jadi abang belanja kan, kita bawa jalan-jalan. Boleh. Tiba-tiba ada orang pegang belakang. Beza dia kat dalam ni jadi kita boleh tengok lah. Kalau korang nak tahu yang tu original M ke tak, korang tengok barang-barang yang tadi abang tu bagi tahu lah kan. Benda ni lah, benda ni mesti meninggal harga dia abang Mungkin tak jual kot kan. Mungkin tak jual kot. Dia beli satu set apa ni. Dah tengok lah dalam dia semua kan. Perbezaan dia sikit-sikit. So korang boleh tahu lah. Korang nak beli, pergi kereta used car tengok dulu kan. Andai kata kalau kau nak beli, selalu orang macam bawa pomen pergi beli kan. Kalau kau nak tahu ori ke tak ori M5 tu, kau nak cari konsultan, kau cari abang lah. Fee dia berapa bang? FOC je. Janji join geng diorang kan. Follow Bali dekat TikTok. Okay, jadi kita nak dengar lah bunyi dia bang. Belanja lah kita bang. Boleh. Kita start tu. Okay, cepat pergi belakang, pergi belakang. Tapi bunyi dia memang steep bang. Ini yang custom exhaust straight pipe bang. So mungkin dalam video tak dapat capture sangat bunyi dia yang sebenar. Kalau dengar live memang beza lah. Memang sedap gila lah bunyi dia. So kejap lagi kan abang Ali belanja rem sikit letak sikit lah. Sekarang abang nak belanja kita bunyi dia Standby aku jauh sikit. Ingat tu. Memang sedap bang bunyi dia abang. Cahadu. Pernah tak dekat rumah, kawasan rumah area abang saja tekan bang?
Tak pernah. Kau pun abang kita slow. Sebelum masuk, dah jauh lagi dia tahu, ni Abang Ali dah balik. Kita dah dengar Abang Ali punya yang custom. Jadi kita dengar Abang ni punya kan. Abang Syam eh. Abang Syam punya exhaust. So, exhaust system original lah. Brand Hargay ni kan kita dengar. Jangan duduk belakang. Sekejap lagi, tembak kaki kan. Dia ada macam rumble-rumble sikit lah. Itulah nak pakai macam dia. Tak ada barang lah. Okay lah, sekarang Abang Syam dia nak belanja eh. Oh, tengok dia punya bos pandang je diorang kan. Berhati je. Okay, nak belanja. Lain eh, lain bunyi dia. Kira macam ni dia nak dekat-dekat dengan V8 punya bunyi eh. Kan? Bunyi ala-ala muscle car sikit yang ni. Ni macam ala-ala F1 sikit bunyi kan. Nak tengok semua, sekarang ni abang nak bawa kita pergi pusing-pusing. So kita bawa korang sekali rasa duduk dalam Empire ni macam mana. Okay, let's go. Okay, yo. Jangan terjumpa kereta lain dah. Terjumpa kereta lain ni. Kalau kita jumpa kereta lain, pisah. So aku bawa korang rasa ya kereta ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hari ni kita naik kereta bos-bos eh. Dia rasa macam bos. Hui. Duduk je dan terus tekan eh dekat belakang eh. Oh. Itu yang cakap tadi tu. Dia akan kepit ni. Kepit ni. Untuk yang model baru-baru dia sama juga. Sama. Tapi dia punya sistem lagi canggih lah. Ini kalau seat je ada orang nak beli berapa bang? Seat saja saya tak sure berapa lah. Tapi rasanya dalam tahun lepas ada member beli lebih kurang dalam 5,000. Tapi sistem dia boleh pakai dekat yang biasa punya BM ke? Boleh, tengok wiring balik lah. Kereta BM ni selalu diorang cakap kalau kacau-kacau ni banyak masalah apa eh. Ya betul. Macam mana pun kena original juga. Original kau tengok dekat dalam dia nampak biasa je eh. Memang, tapi yang paling steam dia dekat tombol gear ni lah. Tombol gear ni yang menampakkan kereta ni lain lah bang kan. Yeah. Dalam abang tak ada buat apa sangat lah. Tak ada, standard. So kereta ni dia boleh macam kita nak pergi kenduri kahwin pun boleh, kita nak pergi racing pun boleh kan bang kan. Bini cakap I tak nak apa ni kereta nampak macam racing-racing sangat. So ni sesuai lah kereta ni kan. Kereta family eh. Tapi harga dia boleh tahan lah, meninggal lah. Okay, so sekarang kita nak gerak dah eh. Yo, let's go. So okay, duduk belah sana eh. Bang, jujur-jujur tanya lah bang. Kereta abang dengan kereta Bali siapa lagi laju? Sama je. Sama lah. Sama je. Thank you.
Terus saya perlukan kekuatan yang lebih ya. Oh, bang, memang steam bang. Memang steam. Kalau abang layak ke steam, buka nikah bang. Kadang-kadang buka lah, tapi sakit telinga tak. Dia punya brake eh, lain macam bang eh. Dia memang confident lah. Berapa port ni lah? Depan 4 port dia yang besar. Oh, dia 4 port tapi besar-besar. Ya, betul. Dah macam naik roller coaster gitu dia eh. Tapi memang laju. Jadi aku tadi dah test kereta Abang Syam. Sekarang aku dah duduk kereta Abang Ali pula kan. Kita tukar lah, tukar rasa kan. So tak apa, jom. Let's go on, let's go on. Aku tadi kat dalam tak tahu nak sembang apa dah. Sebab laju kan. Dah tak boleh nak sembang lah. So sekarang kita dengan Abang Ali pula. Salah bet. Ini nampak depannya kan? Haa, nampak depannya. Lain bang eh, bunyi dah macam V8 kan. Bila tarik dia apa? Betul. Haa, rabak sikit kan. Dia punya bunyi rabak sikit. Tengok dia dah pakai spek eh. Kau jangan main-main eh. Dia dah on spek dia, ambil lah. Okay, so sekarang kita menuju balik. Alright, let's go. So kita dah rasa dah, Nazir pun dah rasa dah macam mana duduk dalam original M5 punya rasa kan. So hari ni kita punya, apa ni, kita jumpa jawapan lah eh. Persoalan untuk laju tak M5 ni, sebenarnya memang laju. So kalau kau kata bunyi je memang tak lah. So tadi orang kata sikit lagi dah nak habis meter lah. Cuma kita macam biasa lah, kita tak tunjuk meter kan. Kita ikut hal laju yeah. Kita tak cerita banyak lah eh. Kita belanja M5 pun sudah, belanja bunyi pun sudah, okay. So terima kasih juga dekat Abang Ali dengan Abang Syam eh. Hari ni belanja kita. Abang lagi seorang. Kita tak sempat naik eh. Dia ni presiden. Belanja sangat. Bawa jalan kita macam ni, habis minyak dia nak kat 100 tau. Goyah. So korang nak tengok lagi kereta yang power-power, okay, korang jangan lupalah support sikit. Kita growkan channel ni. Subscribe eh. Subscribe, kasi entaklah laju. Loceng jangan lupa tekan. So kita tak nak cerita banyak. Kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Yeay.